Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat pertolongan, hidayah serta inayahnya kita bisa hadir dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dalam keadaan sehat walafiat meskipun kita tengah menghadapi pandemi COVID-19. Dan marilah kita bersolawat dan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam, iman dan ihsan. Pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Hukum Islam ini, kita akan memulai dengan Islam dan perkembangan pemikiran ekonomi. Bagaimana sebenarnya pemikiran ekonomi dalam fase-fase sejarah, khususnya dari pemikir Islam. Pada pertemuan kedua ini, kita fokus pada awal dan fase dan peta studi sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Kita fokuskan pada empat terma. Yang pertama adalah fokus pada definisi ekonomi Islam. Kemudian fokus yang kedua, kita akan mempelajari pentingnya memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang ketiga, bagaimana ruang lingkup pembahasan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kemudian yang terakhir adalah fase perkembangan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam ada beberapa definisi, seperti misalnya yang didefinisikan oleh Munzir Kahf. Beliau dalam bukunya The Islamic Economy yang diterbitkan di Kanada, beliau mendefinisikan bahwa ekonomi Islam merupakan subset dari agama. Sehingga ekonomi Islam difahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang bersumber dan merujuk kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah. Artinya, ekonomi Islam ini merupakan bagian dari agama itu, termasuk dalam syariat, yaitu dalam fikih itu masuk dalam bab muamalah. Sehingga di dalam metodologinya ini selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian menurut Hasanuz Zaman, menurut beliau ekonomi Islam merupakan pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan rida Allah dan masyarakat. Artinya apa? Bahwa ilmu ekonomi ini merupakan bentuk implementasi atau aplikasi dari aturan syariah. Jadi dalam syariah ada bab muamalah. Nah, aplikasi dan pengetahuan terhadap itu merupakan ilmu ekonomi. Sehingga kita ketika memiliki ekonomi yang kuat, maka kita bisa menjalankan perintah Allah, menjalankan norma, baik norma agama, norma hukum, dan norma masyarakat. Karena kalau kita dalam keadaan fakir, tidak memiliki kekuatan dalam ekonomi, maka untuk menjalankan perintah Allah untuk beribadah, maka itu sulit. Untuk menikah, itu sulit. Kemudian menurut Muhammad Najatullah Siddiqui, mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi merupakan jawaban, ilmu ekonomi Islam merupakan jawaban dari pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dengan panduan Al-Quran dan Sunnah, akal dan pengalaman. Jadi kalau Muhammad Najatullah Siddiqui ini lebih luas bahwa ekonomi Islam ini merupakan solusi dari pemikir Muslim dalam menjawab masalah dan tantangan pada zaman tertentu.
Kemudian dalilnya ini lebih luas, kalau menurut Munzif Kahaf dan Hasanuddin ini hanya terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Menurut Muhammad Najatullah Siddiqui ini lebih luas, yaitu Al-Quran, Sunnah, akal, dan pengalaman. Artinya akal ini ijtihad. Kemudian pengalaman ini lebih kepada muraf atau empiris ya. Kemudian ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya Islamic Economic Theory and Practice, bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami dari nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam ini merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, ini hampir sama dengan sebelumnya, akan tetapi lebih mempertegas menggunakan dalil-dalil yang mujma'alah, sumber-sumber hukum ekonomi syariah yang mujma'alah seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini dalil-dalil yang mujma'alah nanti. Kemudian menurut Matt Walley, bahwa ekonomi Islam ini sebagai ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas dan Ijma'. Ini merupakan definisi dari Matt Walley. Jadi kesimpulannya bahwa ekonomi Islam ini merupakan bagian dari aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dengan berpedoman pada syariat yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan dalil lainnya. Dalil lainnya ini seperti maslahah, istislah, istihsan, satu dzari'ah, kemudian istihsan, kemudian qiyas, seperti uruf juga. Ini juga termasuk bagian dari sumber dari ekonomi Islam. Kemudian pentingnya memahami pelajaran ekonomi, sejarah pemikiran ekonomi Islam, karena ada sebuah pandangan dalam pandangan Barat bahwa menyebutkan bahwa buku-buku teks mereka hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin dalam mengembangkan, dalam membangun perekonomian dunia. Prasejarawan Barat telah menulis bahwa sejarah ekonomi dengan asumsi bahwa periode antara Yunani dan Skolastik adalah steril dan tidak produktif. Nah, faktanya klaim tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam mengalami kehilangan pengakuan selama masa kemunduran hingga masa modernis. Padahal faktanya tidak demikian. Secara normatif dan prinsip, Al-Quran telah banyak menetapkan pedoman untuk aktivitas perekonomian yang lebih bermartabat. Seperti misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dan 279 tentang jual beli dan riba. Wahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli. Jual beli ini apa? Yaitu muamalah dan mengharamkan riba. Kemudian surat Al-Baqarah 282 tentang penyatatan transaksi dalam muamalah. Kemudian Al-Maidah ayat 1. Kemudian ayat Al-Maidah ayat 1 ini tentang akad. Kemudian surat Al-A'raf ayat 31 dan An-Nisa ayat 5. Ini semuanya berbicara tentang ekonomi. Dan Barat mengklaim bahwa di dalam buku-buku literatur Arab, di literatur Barat itu tidak ada seperti itu. Padahal faktanya ada. Bahkan Islam ini merupakan agama yang mengatur dalam muamalah juga. Nah, penting dan manfaatnya belajar sejarah ini agar kita mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa pemikir Muslim, pemikir Islam ini sudah memberikan solusi, memberikan sebuah sistem ekonomi yang berkembang pada saat itu. Selain itu juga bisa dijadikan acuan model pelaksanaan ekonomi Islam di masa sekarang dan yang akan datang. Artinya kita dengan belajar di Malakoleh ini, kita bisa mengetahui fakta sejarah, kemudian mengetahui pemikiran ekonomi Islam dari pemikir dan ulama Muslim, pendekar Muslim, dan juga pemikiran tersebut bisa dijadikan acuan atau model pada masa saat ini dalam pengembangan ekonomi Islam pada saat ini. Kemudian ruang lingkup mata kuliah ini menurut Muhammad Najatullah Siddiqui, bahwa ruang lingkup ini ada beberapa. Pertama adalah meliputi filsafat hukum Islam,
sistem ekonomi Islam yang mencakup studi komparatif antara Islam dan isme-isme yang lain, analis ekonomi menurut kerangka Islam, sejarah pemikiran Islam, sejarah pemikiran ekonomi Islam, dan kritik Islam terhadap sistem ekonomi kontemporer. Nah, ini adalah ruang lingkup yang ada, yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini. Kemudian jika lebih disederhanakan, menurut Hujjatullah Siddiqi ini bahwa mata kuliah ini lebih membahas pada 4 aspek. Pertama adalah filsafat ekonomi Islam, kemudian pemikiran ekonomi Islam, kemudian ilmu ekonomi Islam, dan sistem ekonomi Islam. Nah, nanti kita membutuhkan literatur ekonomi Islam. Kemudian fase sejarahnya bagaimana? Nah, ini adalah fase sejarah menurut Najatullah Siddiqi bahwa fase pertama itu dimulai dari masa Rasulullah sampai 450 Hijriah. Pertengahan abad 5 ya, pertama kelima awal. Kemudian dari abad kelima sampai abad ke-9 atau tepatnya pada 490 Hijriah sampai 850 Hijriah. Kemudian fase yang ketiga adalah 500 tahun terakhir, 5 abad terakhir dari sekarang. Nah, pada abad pertama ini Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, ini menjadi pelaku ekonomi. Misalnya Rasulullah, seperti yang akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya, bahwa Rasulullah ini sebelum menjadi nabi, beliau pada periode Mekah ini menjadi saudagar, menjadi bisnismen. Beliau menjadi bisnismen internasional dari Mekah, bahkan luas perdagangannya di ekspansi wilayah bisnisnya itu sampai pada negara Syam, sekarang itu Syria, kemudian negara Yaman, negara Oman. Jadi sudah Rasulullah sendiri sudah berbisnis. Kemudian para sahabat juga, para tabi'in, dan hingga mujtahid, atau fuqaha, atau faqih ya, dalam bidang ekonomi, seperti misalnya Abu Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani, Abu Ubaid, Yahya bin Umar, Al-Mawardi, dan Ibnu Hazm. Nah, ini adalah masa fase pertama atau masa awal. Kemudian fase berikutnya, muncullah tokoh pemikir misalnya seperti Al-Imam Al-Ghazali. Beliau ini multidisipliner, ulama yang bisa mempelajari banyak fan ilmu, seperti misalnya tasawuf, filsafat, fikih, kemudian hingga politik, bahkan ekonomi. Kemudian Ibnu Taimiyah juga sama, Ibnu Khaldun dari Tunis. Sedangkan Ibnu Taimiyah ini dari sekarang Granada ya. Al-Ghazali ini sekarang ada di Eropa Timur. Nah, fase kedua ini berlangsung selama sekitar 3 abad, yaitu sekitar 450 Hijriah sampai 850 Hijriah. Kemudian fase yang ketiga adalah fase modern, yaitu muncullah banyak pemikir Muslim pada masa itu seperti Syekh Waliullah, Muhammad Abdu, ini reformis dari Mesir, Muhammad Iqbal, Afzalur Rahman, Muhammad Abdul Manan, Khursyid Ahmad, Umar, dan Muhammad Ajatullah Siddiqi sendiri. Beliau sudah termasuk tergolong dalam pemikir Muslim. Nah, pada zaman modern ini kemudian muncullah istilah bank syariah, bank Islam. Kalau di Indonesia itu bank syariah Indonesia, kemudian kalau di Malaysia itu ada bank Islam, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran pada fase Islam dan perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Matur sekali langkong. Thank you. Gracias. Terima kasih. Syukran jazila. Selamat mempelajari ekonomi Islam. Semoga kita bisa memiliki pemikiran ekonomi seperti ulama sebelumnya, bahwa ekonomi Islam pada saat itu maju, bahkan bisa mengalahkan Barat. Nah, pada saat ini, pada saatnya untuk kita bangkit menjadi ekonom yang handal dengan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam ini. Semoga sukses, sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Bitaufiq wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.